hari ini untuk pertama kali setelah beberapa saat, ya mungkin 2 tahun lebih, kita tidak menerima kunjungan tatap muka dari keluarga-keluarga binaan kepada keluarga binaan yang ada di sini, dan alhamdulillah hari ini sudah kita bisa laksanakan kunjungan tatap muka langsung, namun sifatnya masih terbatas. Terbatas dalam hal siapa yang menumpangi. Di surat edaran Bapak Direktur Jenderal sampaikan bahwa yang hak untuk mengunjungi untuk saat ini sementara hanya keluarga inti